Sepedaku kemana ya? Apa pada habis? Oh, hai teman-teman. Aku jadi lupa menyapa kalian. Hari ini aku akan belajar bersama Eneng. Pasti kalian udah gak sabar kan? Nah, sekarang aku mau minta tolong Eneng dulu. Karena ada beberapa peralatan yang gak ada di sini. Halo? Halo, Neng. Neng, di rumah kamu ada spidol sama krayon gak? Soalnya di rumahku habis. Udah aku siapin kok dua-duanya. Aku juga udah bawa lem dan gunting. Ada lagi yang harus dibawa? Udah, cukup. Itu aja. Kalau karton, udah aku siapin. Sip, banyak juga ya aktivitas kita hari ini. Dari memahami rantai makanan, jaring-jaring makanan, lalu mempersiapkan pembuatan poster rantai makanan. Terus, kita juga akan belajar menghitung banyak populasi jika diketahui persentase penurunannya, lalu membuat reklame melestarikan flora dan fauna yang terancam punah. Ya udah, aku berangkat sekarang ya. Oke, hati-hati ya, Neng. Nah, teman-teman, sambil menunggu Eneng, kalian juga siapkan alat-alat tulis. Karena hari ini kita akan belajar hal-hal menarik. Nah, sebelum mulai pelajarannya, kalian juga harus berdoa agar pelajarannya lebih bermanfaat. Peralatannya sudah lengkap nih. Pertama, kita buat tentang rantai makanan aja kali ya? Iya, tapi aku masih belum ngerti. Kemarin, Bu Guru bilang jaring-jaring makanan dan rantai makanan itu berbeda. Bedanya apa ya? Ayah kemarin baru jelasin ke aku dan kasih contohnya. Yeay, kamu bisa bantu aku nggak jelasin contohnya gimana? Oke. Jadi gini, Neng. Rantai makanan merupakan siklus makan dan dimakan yang terjadi dalam sebuah ekosistem atau lingkungan hidup. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah gabungan dari beberapa rantai makanan yang siklusnya saling berhubungan. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa rantai makanan adalah bagian dari jaring-jaring makanan. Oh, gitu. Tapi, aku masih belum ngerti gambarannya gimana. Kamu bisa kasih tahu nggak contohnya ke aku? Misalnya, contoh jaring-jaring makanan di laut. Organisme yang terkumpul pada jaring-jaring makanan mempunyai beberapa jenis organisme yang dapat dipilih menjadi makanannya. Sebagai contoh, hiu besar yang berada di tingkat atas rantai makanan mempunyai pilihan makanan seperti hiu yang lebih kecil, ikan marlin, dan ikan tuna. Begitupun dengan ikan marlin yang kemudian bisa memakan ikan tuna, cumi-cumi, dan ikan pisau. Begitu seterusnya. Sedangkan pada rantai makanan, siklus makan organisme yang menjadi konsumen difokuskan pada satu pilihan makanan saja. Sebagai contoh, hiu besar memakan hiu kecil,
Hiu kecil makanannya adalah ikan yang lebih kecil. Begitu seterusnya hingga sampai produsennya. Oh gitu, aku ngerti sekarang. Sebaiknya kita buat poster rantai makanan apa ya? Gimana kalau kita buat poster tentang rantai makanan hiu? Soalnya ayah baru jelasin ke aku kemarin, jadi aku ada gambarannya. Boleh, yuk kita tulis rancangan urutan rantai makanannya. Aku yang tulis, kamu yang baca. Oke, yang pertama, energi matahari membantu alga berfotosintesis. Alga disebut sebagai produsen. Oke, selanjutnya, alga merupakan makanan ikan kakatua. Jadi, ikan kakatua berperan sebagai konsumen pertama. Kemudian, ikan kakatua dimakan ikan kerapu. Ikan kerapu berperan sebagai konsumen kedua. Hiu menduduki predator tertinggi yang memakan ikan kerapu. Kalau dia predator tertinggi, selanjutnya gimana tuh? Jika hiu mati, akan dimakan dan diuraikan oleh organisme yang disebut dekomposer. Uraian tersebut yang kemudian memberi nutrisi ke alga untuk berfotosintesis. Nih. Ini udah benar kan berarti ya? Coba lihat lagi deh. Udah kok, benar. Ayo kita siapin alat-alat untuk membuat poster. Yuk. Halo. Pada tugas hari ini, Dania dan Neng akan membuat poster rantai makanan. Yang kita pilih adalah rantai makanan yang berasal dari laut, yaitu ikan hiu. Peralatan yang kita gunakan adalah seperti karton, gunting, lem, spidol atau krayon, penggaris. Nah, Dania dan Neng juga sudah menyiapkan rancangan urutan rantai makanan yang akan dibuat ke dalam poster seperti berikut ini. Dari rancangan dalam bentuk siklus rantai makanan seperti ini. Oh ya, langsung aja Dania dan Neng buat ya. Nah, akhirnya selesai juga poster rantai makanan Dania dan Neng. Menarik bukan? Semoga dengan tugas ini, Dania dan Neng bisa berbagi informasi kepada teman-teman sekelas. Ya sudah, kita pamit dulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya, tugas kita selesai juga ya? Iya. Oh iya, teman-teman di rumah juga buat poster sendiri ya. Sebagai proyek mingguan kalian. Iya, buatlah poster rantai makanan bersama orang tua atau wali kalian. Dan jangan lupa untuk membuat rangkaian urutan rantai makanan terlebih dahulu ya. Yap, yang seperti Dania dan Neng lakukan. Oh iya, kamu juga bisa pilih hewan favoritmu loh. Seperti harimau atau singa. Elang, buaya, dan paus juga menarik. Iya,
Pasti penasaran kan? Kalian bisa membuatnya dengan baik. Saat membuat, jangan lupa perhatikan hal-hal berikut ini. Pada jaring-jaring makanan yang telah kalian buat, organisme apakah yang seharusnya tersedia paling banyak? Mengapa demikian? Lalu, adakah kesulitan yang kalian alami ketika membuat proyek ini? Dan bagaimana cara kalian mengatasi kesulitan tersebut? Buatlah laporan proyek mingguannya, beserta jawaban dari pertanyaan yang Dania dan Eneng tanyakan tadi, dengan format seperti ini ya. Jangan lupa dikerjakan ya teman-teman. Semangat! Tugas kita selanjutnya membuat reklame tentang melestarikan flora dan fauna yang terancam punah kan? Kamu sudah ketemu flora dan fauna yang akan kita buat? Belum. Aku baru tahu ternyata banyak ya hewan yang udah terancam punah karena populasinya lama-lama semakin sedikit. Memang kamu sedang baca berita tentang hewan apa? Orang hutan. Nih, coba deh kamu baca. Memasuki 2019, populasi orangutan di Kalimantan semakin berkurang. Jika sebelumnya status populasi genting, kini keberadaan orangutan di Kalimantan memasuki tahap kritis. Berdasarkan keterangan dari pakar orangutan, sebagaimana dikutip oleh Harian Kompas, dulu populasi orangutan masih tergolong aman, yaitu sekitar 35.000 sampai dengan 55.000 ekor. Namun, dalam 20 tahun terakhir ini, populasinya menurun drastis hingga mencapai 50%. Sayang banget ya, padahal kan orangutan salah satu binatang khas Indonesia. Iya, orangutan primata asli asal Indonesia. Cuma ada 3 jenis di dunia loh. Dan ketiga jenisnya itu cuma ada di Indonesia. Aku jadi penasaran, berapa ya populasinya sekarang? Ya sudah, kita hitung aja. Tadi kan diketahui jumlah populasi lama dan persentase penurunannya. Oh iya, betul. Nah, teman-teman di rumah, kalian masih ingat kan cara menyelesaikan perkalian dengan persen? Pasti masih ingat dong. Nah, sekarang kita belajar bersama yuk. Yuk. Diketahui populasi orangutan dulu yaitu 35.000 sampai 55.000 ekor. Persentase penurunannya sebesar 50%. Karena jumlah populasinya adalah sebuah perkiraan, maka kita hitung batas bawah dan batas atasnya. Pertama, kita hitung 50% dari 35.000. Kalian ingat kan bilangan persen jika dibuat jadi pecahan? Maka menjadi pecahan per 100. Maka 50% dari 35.000 sama dengan 50 per 100 dikali 35.000 sama dengan 17.500. Untuk mengetahui populasi saat ini, maka populasi batas bawah lama yaitu 35.000 dikurang dengan jumlah penurunannya yaitu 17.500. Hasilnya sama dengan 17.500. Berikutnya kita hitung batas atasnya. 50% dari 55.000 sama dengan 50 per 100 dikali 55.000 sama dengan 27.500. Untuk mengetahui populasi saat ini, maka populasi batas atas lamanya yaitu 55.000 dikurang dengan jumlah penurunannya yaitu 27.500, hasilnya sama dengan 27.500.
Dengan begitu, kita bisa mengetahui perkiraan populasi orangutan di Kalimantan saat ini, yaitu sekitar 17.500 sampai 27.500 ekor. Ya ampun, sayang banget. Semoga pelestarian orangutan makin terus bertambah baik ya. Semoga populasi orangutan makin terus bertambah banyak. Iya, ngomong-ngomong, hewan dan tumbuhan apa yang kamu pilih untuk membuat reklame? Aku udah ada pilihan sih. Kamu? Aku juga. Gimana kalau kita diskusiin? Nanti tinggal kita pilih deh. Oke. Pertama-tama, kita bahas tentang fauna yang akan terancam punah di Indonesia terlebih dahulu ya. Salah satu hewan langka yang ada di Indonesia adalah harimau Sumatera. Populasi harimau ini semakin kritis, dengan jumlahnya kini hanya tinggal 500 ekor. Penyebab pengurangan populasi dikarenakan ulah manusia yang melakukan penebangan hutan secara tak bertanggung jawab dan perburuan liar demi mengambil kulitnya yang mahal. Hewan langka Indonesia yang lain adalah badak Jawa. Oh, ini yang sering ada di buku pelajaran ya? Iya. Badak Jawa atau badak bercula satu juga terancam punah karena populasinya dari tahun ke tahun semakin menyusut. Pengurangan populasinya terjadi akibat adanya penyempitan habitat, penyakit menular, hingga pemburuan ilegal untuk mengambil culanya yang dianggap ampuh untuk mengobati berbagai penyakit. Populasi badak bercula satu pada tahun 2019 lalu tercatat hanya sebanyak 100 ekor. Ya ampun, sedikit banget. Nah, berikutnya, hewan Indonesia yang terancam punah adalah burung elang Jawa. Wah, aku baru pertama kali lihat elang ini. Gagah sekali ya. Iya, keren kan? Elang Jawa merupakan kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia tertinggi nomor 2 di dunia. Spesies yang hanya terdapat di sepanjang Pulau Jawa ini, populasinya tidak banyak dan terancam punah. Tercatat populasinya hanya tinggal 250 ekor saja. Aku juga memilih salah satu burung Indonesia yang terancam punah, yaitu burung cendrawasih. Burung ini dapat ditemukan di Papua, pulau paling timur di Indonesia. Karena keindahan bulunya, banyak perburuan dan penangkapan liar yang dilakukan untuk tujuan perdagangan. Selain itu, kerusakan habitat juga menjadi penyebab berkurangnya populasi burung ini. Sebenarnya masih banyak hewan lain di Indonesia yang terancam punah. Tapi tadi itu beberapa di antaranya. Lalu, hewan apa ya yang akan aku pilih? Menurutku akan lebih menarik kalau kamu memilih hewan setempat yang terancam punah. Karena jika Bu Guru menanyakan, kita bisa menjawab. Menarik bukan? Oke, aku akan pilih burung elang Jawa dan badak bercula satu karena habitatnya ada di Pulau Jawa. Setuju. Kalau gitu, aku akan memilih flora di Indonesia yang terancam punah. Oke. Yang pertama, bunga Rafflesia arnoldi. Oh, si bunga Padma Raksasa. Iya, betul. Rafflesia arnoldi ini tumbuh dan berkembang di daerah hutan Sumatera seperti Bengkulu, Jambi, dan juga Sumatera Selatan. Bunga yang ditemukan oleh Sir Thomas Stamford Raffles ini populasinya semakin berkurang dan terancam punah. Salah satu penyebab bunga ini terancam punah adalah karena usianya yang pendek serta perkembangbiakan yang sulit. Berikutnya ada bunga Edelweiss Jawa. Bunga ini adalah tumbuhan endemik pada zona alpina di setiap pegunungan di Indonesia. Kelangkaan bunga ini diduga karena kegiatan pendaki gunung yang seringkali memetik bunga Edelweiss. Karena itu, sekarang setiap pendaki yang ketahuan memetik dan membawa bunga Edelweiss akan dikenakan hukuman dan denda.
Oh iya, aku pernah baca di artikel mengatakan bahwa bunga edelweiss yang ada di Gunung Bromo sudah punah. Jadi, di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango dilakukan upaya untuk melestarikannya. Wah, sayang banget ya kalau punah. Bunganya kan cantik sekali. Makanya, harus kita jaga bersama ya. Nah, selanjutnya, bunga anggrek tebu. Anggrek tebu merupakan anggrek terbesar, paling besar dan paling berat di antara jenis-jenis anggrek lainnya. Panjang anggrek tebu dewasa bisa sampai 3 meter dan beratnya 1 ton loh. Luar biasa ya. Anggrek yang karena coraknya juga sering disebut anggrek macan ini hampir punah karena alih fungsi lahan dan kebakaran hutan. Pilihanku yang terakhir adalah pohon damar. Tanaman ini terancam punah karena terus dieksploitasi dengan diambil batang pohonnya sebagai kayu dan getahnya sebagai bahan pembuatan kopal. Daerah persebarannya meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan di Filipina. Namun, kini pohon damar telah dibudidayakan di perkebunan-perkebunan di Pulau Jawa. Sebenarnya masih banyak lagi flora di Indonesia yang hampir punah, tapi tadi itu beberapa pilihannya. Oke, kalau gitu kamu pilih yang mana, Dan? Aku pilih bunga edelweiss Jawa dan anggrek tebu aja. Gimana? Setuju. Nah, peralatannya kita siapin dulu yuk. Yang pertama, ada karton atau kertas buku gambar A4. Lalu kita butuh pensil, pensil warna atau krayon warna. Lalu penggaris jika nanti dibutuhkan. Oke, sudah lengkap. Supaya cepat, kita bagi tugas yuk. Kamu yang membuat reklama melestarikan flora, aku yang membuat reklama melestarikan fauna. Gimana? Setuju? Oke, let's go. Akhirnya selesai juga. Coba lihat deh teman-teman yang punya aku. Bagus kan? Dan yang ini punya aku. Reklame melestarikan flora yang hampir punah. Gimana? Oke dong. Akhirnya selesai juga. Tapi masih ada gak sih? Kayaknya udah deh. Tadi kan kita belajar tentang rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan membuat poster tentang rantai makanan. Dan kita juga sudah belajar menghitung banyaknya populasi jika diketahui persentase penurunannya. Dan yang terakhir, kita sudah membuat reklame pelestarian flora dan fauna. Nah, teman-teman di rumah, sekian dulu ya pertemuan dari kita berdua. Tetap belajar dari rumah. Jangan lupa untuk menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker untuk ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Tetap belajar dari rumah ya, teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker.
saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.